السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كابا ابو والي dan segenap sahabat ibaske tv yang hadir pada kesempatan ini. الحمد لله رب العالمين pada saat yang berbahagia ini kita kedatangan tamu Profesor Rashid Mansur dari Yaman yang insya Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan kepada kita materi terkait dengan ahamiyatu al-majalis al-Qur'aniyah al-imaniyah li wa banatina pentingnya kehadiran majelis Qur'an untuk para anak-anak kita di rumah agar mereka terjaga fitrah mereka, terpelihara iman mereka, dan terjaga dari fitnah. Sejauh mana pentingnya hal ini, bagaimana kita melakukannya, insya Allah itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini bersama Profesor Dr. Rashid Mansur Al-Yamani. Kaifahalukum ya Syekhana? Ya'akumullah, ahlan wa sahlan. طيب يا شيخنا مباشره الى الموضوع ان شاء الله أه نريد ان نسالكم ما هي واجباتنا تجاه ابنائنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخواني المستمعين والمستمعات اولياء امور الطلاب والطالبات نحمد الله تعالى اولا على نعمه الاسلام ونحمده ثانيا على نعمه الاولاد البنين والبنات وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفده امتن الله علينا بهذه النعمه الاولاد والبنات هم امانه في اعناقنا ولهذا انا اشكر قناه ابن عباس التي استضافتنا لطرح هذا الموضوع حتى نتعاون سويا في تربيه اولادنا وتوجيههم الى الصراط المستقيم تفضل pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nikmat iman, kemudian nikmat anak-anak. Wajaralakum banina wa hafadah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita anak dan cucu. Ini merupakan nikmat sekaligus amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya bersyukur kepada channel Ibaska TV yang mengundang saya ke sini untuk sama-sama berbicara atau berdiskusi tentang pendidikan anak ini في الحقيقة قبل أن نذكر واجبنا تجاه أولادنا وبناتنا نذكر اهتمام الإسلام بالطفل المسلم. يبدأ اهتمام الإسلام بالطفل من بداية اختيار أمه حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن اختيار الأم. تنكح المرأة لأربع جمالها ومالها وحسبها ونسبها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك أي اسبق إليها لماذا؟ لأنها ستكون عونا لنا على تربية أولادنا عندما ينشغل الزوج أو يسافر أو يموت ستقوم الأم بدور التربية إذا اهتمام الإسلام يبدأ بالطفل Al Islam al al perhatian perhatian Islam kepada anak ini dimulai dari sejak anak itu belum hadir di dunia ini yaitu bagaimana memilih ibu untuk anak-anak bahwa wanita itu dinikahi biasanya karena cantik karena harta karena keturunan dan karena agama maka pilih cara agamanya, maka engkau akan beruntung. Kenapa? Karena ibu yang baik akan menjadi pembantu utama dalam proses pendidikan anak. Saat ayahnya tidak berada di rumah, karena safar, karena tugas, atau bahkan ayahnya meninggal duluan, ibu yang beragama ini yang akan benar-benar menjadi penopang utama dalam proses pendidikan anak. Maka Islam sangat memperhatikannya, bahkan ketika anak tersebut belum hadir. ومن فضل الله علينا نحن المسلمين ان الله تعالى جعل تربيه الاولاد عباده نؤجر عليها ونحاسب عليها اذا قصرنا فيها تربيه الاولاد يمكن ان نجعلها تجاره مع الله فيبقى لنا خيرهم بعد مماتنا ما تلحقنا الحسنات لما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ثم ذكر او ولد صالح يدعو له ولن يكون الولد صالحا داعيا لنا الا اذا احسنا تربيته تربيه ايمانيه حتى يكون داعيا di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah menjadikan proses pendidikan anak ini sebagai ibadah. Kita akan mendapatkan pahala melakukannya ketika melakukannya dengan baik dan akan ada hisapnya, perhitungannya ketika kita melalaikan proses pendidikan ini. Maka hendaklah kita menjadikan usaha kita mendidik anak kita adalah bagian dari tijarah perdagangan bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang akan terus mengalir setelah meninggalnya kita dan atau kedua orang tua adalah anak doa anak soleh yang akan terus-menerus e, mengalir pahalanya kepada orang tua. أنا ini tidak mungkin dia akan bisa mendoakan kedua orang tuanya kecuali ada ولهذا لو سألت الآباء والأمهات المستمعين الآن ما هو أعظم ربح نربحه في الدنيا وما هي أعظم خسار خسارة نخسرها في الدنيا طبعا أعظم ربح نربحه في حياتنا صلاح اولادنا وبرهم بنا. اذا صلح اولادنا تمت سعادتنا. واعظم خساره نخسرها هي فساد اولادنا. اذا فسد اولادنا فقد خسرنا كثيرا. خسرنا برهم بنا وخسرنا الانتفاع بهم بعد موتنا وخسرنا اشياء كثيره لن نعرفها إلا يوم القيامة قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين نعم Pendidikan anak ini merupakan sebaik-baik seagung-agung keuntungan di dunia dan juga sebesar-besar kerugian ketika kita melalaikannya. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu sekalian ketika kita mendapatkan anak-anak yang solih, itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang so, yang sangat hebat. Begitu pula ketika kita gagal dalam mendidik anak, maka kita telah rugi-rugi sebesar-besarnya. Kita kerugian bakti mereka rugi tidak bisa mendapatkan doa-doa mereka dan lebih daripada itu kita rugi banyak kebaikan yang kita tidak belum tahu saat ini. Kelak hari kiamat baru kita tahu sebagaimana dalam Al-Qur'an siapakah yang paling rugi? Sesiapakah yang rugi? Qul innal khasirin orang-orang yang rugi itu adalah orang yang rugi mendapatkan kebaikan dari diri mereka dan dari keluarga mereka dan ketahuilah itulah kerugian yang sangat jelas. وحتى نضمن هذا الربح العظيم وحتى لا نقع في هذه الخساره الفادحه امرنا الله تعالى في سوره التحريم في الايه السادسه قائلا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قال اهل التفسير وقايه اهلنا واولادنا من النار هو بدفعهم الى امتثال الاوامر واجتناب النواهي بعد بعد تحقيق التوحيد فيهم اذا ان نزرع فيهم توحيد الله وعبادته ثم نجتهد في تطبيق Bagaimana kita bisa memberikan jaminan kesuksesan untuk proses pendidikan ini? Dalam Al-Qur'an disebutkan qu anfusakum wa ahlikum wow. hijarah. Hindarkanlah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sangat kasar dan sangat keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Para ahli tafsir menyatakan bahwa tindak penyelamatan anak-anak dari api neraka adalah dengan mengarahkan mereka, mendorong mereka melakukan perintah Allah dan menjaga mereka agar jangan sampai terjatuh kepada larangan Allah setelah mengokohkan rasa tauhid di dalam hati mereka. Jadi dengan tauhid dan arahan melakukan kebaikan, menghindari keburukan itulah cara kita menghindarkan anak kita dari api neraka. Qabla qalil dzakarna anna al ni'mah. La syak. Wallahu ta'ala yaqul wa la yawma idzin 'anil ليس فقط نعيم الاموال والطعام والشراب واللباس، بل نعيم الاولاد، بل في الحديث الذي صححه الالباني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سائل كل من استرعاه، اي عن رعيته، احفظ ام ضيع، إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، احفظ ام ضيع او عمن عم استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ فالذي يحصل في فساد أولادنا غالبا هو بسبب الأبوين وإهمالهما أو فسادهما، نسأل الله العافية. والذي يحصل لصلاح الأولاد إنما هو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ta'ala anak-anak adalah nikmat dan Allah akan bertanya kepada kita memper meminta pertanggungjawabkan pertanggung kita tentang nikmat anak yang dititipkan kepada kita yawma izin anin naim kelak kalian benar-benar akan ditanya tentang segala nikmat pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Tentu tidak sekedar uang, harta, jabatan, dan seterusnya, tetapi juga nikmat anak-anak. Dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang atas amanah-amanah yang diberikan kepadanya, dia jaga dengan baik atau dia lalaikan. Dan pada akhirnya kesolehan anak dan ketidaksolehannya itu banyak dipengaruhi oleh orang tua. Ketika orang tua lalai dalam mendidik, lalai dalam memperhatikan, itulah yang akan menyebabkan anak-anak melenceng dari kebenaran dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Walihada labudda mintaamul terbiyah fi muthlath al terbiyah. Muthlath al terbiyah terdiri dari: al bait, al masjid, al ويقوم مقام المدرسة المعهد أو الجامعة أو غير ذلك لا بد من تكامل التربية في هذه الميادين الثلاثة تبدأ تربية الولد في البيت عند الأبوين يتربى على النظافة يتربى على النظام يتربى على الأخلاق الحسنة فإذا وصل إلى عمر السادسة وربما قبلها بسنة أو سنتين ينتقل إلى المدرسة فتبدأ المدرسة بدور التربية أو المعهد. وكذلك في نفس الوقت هو يصلي في المسجد علمهم الصلاة لست نضربهم عليها لعشر أو لسبع نضربهم عليها لعشر. فالتربية هي عبارة عن منظومة متكاملة بين الأبوين في البيت والاستاذ في المدرسة والمربي في الحلقة القرآنية في المسجد. Jadi kesuksesan pendidikan itu ditentukan oleh segitiga segitiga pendidikan atau segitiga tempat mendidik yaitu rumah, masjid dan madrasah. Di rumah anak-anak belajar tentang keteraturan, belajar tentang pendidikan akhlak, belajar tentang kedisiplinan dari kedua orang tuanya. Ketika dia sudah masuk usia enam tahun itu sudah mulai sekolah. Sekolah ini juga bagian dari tempat mendidik. Berikutnya, sudah mulai diajak untuk sholat di masjid, sebagaimana anjuran Rasulullah untuk menyuruh anak-anak sholat. Di waktu sholat itu, sesungguhnya proses pendidikan bagi anak-anak. Jadi, proses pendidikan itu akan sukses kalau kita bisa menjaga keteraturan di tiga tempat pendidikan ini, yaitu rumah, masjid dan sekolah. Sekolah itu bisa penuh pesantren, bisa madrasah, bisa full day, bisa boarding school itu semuanya masuk bagian sekolah. Wa idza hasala fasad li auladina fa inna ma yakunu bisabab taqsirina fi tarbiyatihim at-tarbiyah al-imaniah atau tarbiyah al-akhlaqiyah atau غير ذلك atau bisabab غفلتنا عن واجبنا نحن نتحدث في هذا المحور المحور عن واجبنا تجاه اولادنا فاذا حصل فساد للاولاد فغالبا يكون سببه ان قصرنا في تربيتهم او انه دخلت عوامل تربويه اخرى اثرت فيهم مثل الانترنت اصدقاء السوء القنوات التلفزيونيه هؤلاء غالبا الطالب قد يجلس معهم أوقات أكثر من جلوسه مع الوالدين أكثر من جلوسه مع المربي في المسجد فتجد أنه يكتسب من أصدقاء السوء أخلاقا سيئة وسلوكيات خاطئة, وسلوكيات خاطئة يكتسب كذلك بعض الممارسات اللا أخلاقية من خلال تصفحه للإنترنت فالإنترنت القنوات الفضائية أصدقاء السوء eh uh, apa sebab anak-anak gagal dalam proses pendidikan itu faktor terbesarnya adalah karena kelalaian orang tua kelalaian orang tua atau ada faktor lain yang mempengaruhi Anak-anak kita, misalnya internet, internet kemudian teman-teman yang tidak baik, anak-anak menghabiskan waktu mereka di kafe-kafe, di tempat-tempat nongkrong lama, sehingga kadang-kadang teman-temannya itu lebih mempengaruhi pikiran mereka daripada kedua orang tuanya, hingga akhirnya anak-anak mengikuti itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semua ini pada akhirnya kembali kepada kelalaian orang tua itu sendiri. Kenapa dia tidak memperhatikan teman-teman anaknya? Kenapa dia tidak memperhatikan pergaulan anak-anaknya? Kenapa dia tidak memperhatikan gagal dalam proses uh, pendidikan kepada anak-anaknya? Taawadna al-ihtimam bil asmak Fanurabbiha wa laha at taam wa ghairi dhalik. nunfiq عليha. وتعودنا الاهتمام بالاشجار او الورود في الحديقه او في حوش المنزل فناتي بالمزارع المختص ونجهز لها الاسمده والكيماويات ونعرضها للشمس ونزيل عنها الاعشاب والحشائش الضاره وغير ذلك نقتل الميكروبات والجراثيم التي تفسدها وتعودنا الاهتمام كذلك بالحيوانات ربما بعضنا يهتم بالقطط او يهتم بغيرها ولكن الولد احق هؤلاء جميعا والبنت اولى من هؤلاء جميعا بان ننفق في سبيل تربيتهما وان نصرف من الاوقات الشيء الكثير ومن الجهود الشيء العظيم حتى يتربوا لنا تربيه صالحه لهم في دينهم ودنياهم واخرتهم ديتركيتا ده yang terbiasa merawat ikan Lalu, dia pun berusaha menghadirkan kolam ikan yang bagus, air diganti secara rutin, bahkan kadang-kadang sampai mendatangkan orang ya untuk bisa menjaga kolam ikan kita ini tetap terawat. Ada yang suka merawat kebun. Lalu dia rawat betul-betul kebunnya ini, dia lindungi dari mikroba-mikroba yang menghancurkan, yang merusak di Buat sedemikian rupa agar tanamannya subur, pupuknya dipenuhi, ada tukang kebun yang memperhatikan. Ada juga yang perhatian dengan hewan, dia rawat kucingnya, dia rawat binatang-binatang peliharaannya itu dengan sebaik-baiknya, diberikan makanan yang paling enak, dirawat dengan cara yang sangat baik. Tumbuhlah hewan-hewan itu, ikan-ikan itu, pepohonan-pepohonan itu, tumbuh-tumbuhan itu, dengan baik karena perhatian. Yang besar dari pemiliknya. Anak kita sungguh jauh lebih penting untuk kita perhatikan daripada semua itu, lebih daripada apapun. Dan anak kita ini paling pantas untuk kita keluarkan uang kita, keluarkan uh, waktu kita, perhatian kita, karena mereka adalah milik kita yang paling berharga. awal. <tuh> الذي نتحدث فيه عن واجبنا تجاه اولادنا وبناتنا اقول تربيه الاولاد هو منهج الانبياء والمرسلين وهي وظيفتهم الاولى قبل تربيه المجتمع نوح عليه السلام كان يحرص على صلاح ولده فقال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ابراهيم عليه السلام كان دعاؤه رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء اسماعيل عليه السلام قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا بل حتى زكريا عليه السلام قال واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب يريد ولدا يحمل التوحيد والدعوه الى الله من بعد مماته ما حتى ان الله عز وجل ذكر لنا قصه لقمان عليه السلام كيف كان يحرص على صلاح ولده في العقيده والعباده والاخلاق اقرؤوها ستجدوها وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبدأ المولى سبحانه وتعالى يسرد لنا ماذا قال لقمان لولده ثم ذكر الله تعالى لنا في آخر سورة لقمان في آخر سورة الفرقان أن من صفات المؤمنين أنهم يدعون الله دائما قائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين tugas pendidikan anak ini adalah tugas para nabi, tugas utama para nabi, pekerjaan para nabi sebelum mereka berdakwah kepada kaumnya. Sebelum kepada kaumnya kepada keluarga sendiri dulu. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau minta kepada anaknya Irkam ma'ana, ayo ikut ke perahu takum ma'al ghafilin, jangan sama orang-orang yang lalai itu. Kemudian tapi kan nggak ikut, nggak mau anaknya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beliau juga berdoa ya Allah habli minas salihin berikanlah aku keturunan yang saleh. Begitu pula Nabi Ismail alaihissalam ya murahalahu bis salat wa zakat beliau menyuruh keluarganya untuk salat dan zakat. Berikut begitu juga Nabi Zakaria minta kepada Allah agar diberikan penerus yang akan meneruskan tauhid dari keluarga Yakub dan pada akhirnya ibadur rahman yang disebutkan di surat Al-Furqan, puncak permintaan mereka kepada Allah adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata minta anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk mata. Dan kalau mau lebih detail lagi, lebih panjang lagi, bacalah kisah Luqman dan kita akan mendapatkan bagaimana pendidikan anak itu. Artinya semua ini merupakan uh, Pendidikan anak-anak itu bukan hal yang sepele, Ini merupakan pekerjaan besar yang perlu kita perhatikan. Entahin nama halal muhwar. Aiyah, jazakumullah khairan ya Syekhana. Wanaktu ila ila soal yang kedua, apa yang pentingnya? Pendidikan imannya, untuk anak-anak kita di zaman kita di zaman fitnah, seperti zaman kita sekarang. Dengan adanya internet. موجود التلفاز وموجود تيك توك وانستغرام وموبيل ليجن وغيرها ودخل كثيرا من هذه اللعبه في حياه اولادنا نعم بعد ان ذكرنا لكم واجبنا تجاه اولادنا لماذا يجب ان نؤدي هذا الواجب اهميه التربيه لاولادنا في هذا الزمان اولا للثبات حتى البمات ثبت على ماذا الثبات على دين التوحيد الدين الحق لان بعض اولادنا الان يدخل في الالحاد ربما يترك الاسلام ويدخل في دين اخر بعض اولادنا ربما لا يقتنع الان بصلاح الاسلام للعالم في زماننا ومكاننا ف حاجتنا لتربية الأولاد في هذا الزمان والبنات أيضاً للثبات على العقيدة الصحيحة على دين التوحيد للثبات أيضاً على الأخلاق الحسنة إلى جوار العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة الثبات على الأخلاق الحسنة كيف الأخلاق الحسنة؟ يعني الآن هو يلبس اللباس الإسلامي هو يلتزم الأخلاق الحسنة لكن بسبب دخول المؤثرات الاخرى الانترنت وغيره بدا يقلد الغرب في لباسهم يقلد الاوروبيين في اخلاقهم اسمه محمد لكنك تجد اخلاقه اخلاق غربيه اسمه عبد الله لكنه في سلوكه كانه عبد الشيطان وليس عبد الله Pertanyaan berikutnya tadi saya tanyakan ke Syekh, kenapa kita perlu memberikan perhatian yang uh, besar kepada anak-anak kita, terutama di zaman fitnah seperti sekarang? Masuk internet, masuk. Uh, Tontonan-tontonan yang kadang-kadang tidak mendidik, masuk permainan-permainan yang kadang-kadang merepotkan kita sebagai orang tua. Beliau menegaskan bahwa, sekali lagi, kenapa kita perlu untuk memberikan perhatian pada pendidikan anak meluangkan waktu? Untuk itu, nomor satu adalah agar anak-anak kita teguh dalam keimanan sampai mereka meninggal. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Mungkin saja mereka jadi ateis. Walaupun sekarang mereka terdidik dari keluarga Muslim, belum tentu mereka mati juga dalam keadaan Muslim. Dalam e, penampilan sehari-hari, kadang-kadang juga mereka ikut gaya penampilan Barat, penampilan Korea, penampilan yang tidak Islami. Dari perilaku akhlaknya mereka, kadang-kadang suka ikut kebiasaan-kebiasaan Barat, suka kebiasaan-kebiasaan yang di luar Islam, namanya saja Abdullah. Tapi perilakunya seperti Abu Syaitan, seperti hamba setan. Namanya saja Muhammad, tapi perilakunya tidak terpuji seperti namanya. Ini kemudian menjadikan kita perlu perhatian dalam proses pendidikan ini agar benar-benar anak-anak kita teguh sampai kematian mereka berada dalam akhlak Islam dan dalam Tauhid. بعد ذلك إذا أحسننا تربية أولادنا في المرحله الابتدائيه والمتوسطه والثانويه لا نخشى عليه اذا ذهب للدراسه في بلاد الغرب عنده ثبات على الدين الحق بل هناك ربما يكون داعيه الى دين الله لان احسننا تربيته ولا نخشى عليه اذا وقعت عليه المصائب والشدائد لان عنده من الايمان ما يجعله يرسخ رسوخ الجبال امامها ولا نخشى عليه لو اصابه فقر في حياته وقل ماله فعنده من الايمان بالقضاء والقدر واحتساب الاجر والتفاؤل وحسن الظن بالله ما يجعله يقف من جديد فيبني حياته اذا نحن نريد منه ان يثبت امام الفتن في اوطاننا وان يثبت ايضا امام الفتن الكبرى خارج بلداننا اذا سافر يثبت المصائب والابتلاءات الشر التي قد تصيب الناس Ketika akhirnya kita bisa berhasil, bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, iman kokoh di hati mereka, akhlak sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, maka kita tidak takut ketika anak ini ke negara lain akan berubah. Kita tidak takut ketika anak ini mendapatkan musibah, Perilakunya akan melenceng. Kita tidak takut ketika anak-anak ini ditimpa oleh kefakiran lalu akidahnya tergadaikan nggak? Kita akan uh, tetap tenang bahwa anak kita mampu bangkit dalam kefakiran, mampu untuk mempertahankan uh, jati diri, ketauhi, dan keyakinannya ketika ditimpa musibah dan dia mampu untuk uh, bertahan ketika diterpa oleh isu-isu atau

أو مهندسا نافعا لمجتمعه وأمته عنده حفاظ على أساسية الإسلام أو ضابطا في الجيش لكنه يخشى الله يريد أن يكون عضوا نافعا للمجتمع يخاف على أمته وعنده حرص على وطنه لا يبيع وطنه بسبب شيء من الدنيا أو متاعها القليل عنده ولاء لله ولاء للمؤمنين ولاء للوطن اعتزاز بدينه ليس عنده مداهنة أو بيع لقيمه في سبيل مصلحة دنيوية أو لترغيب أو ترهيب إذا نحن بحاجة لهذه التربية لأولادنا حتى نضمن أن يكونوا أعضاء نافعين لمجتمعهم وأمتهم ودينهم Kita perlu untuk memperhatikan pendidikan ini agar anak-anak kita Anak-anak kita ini bisa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, dokter-dokter bermanfaat, agamanya, akhlaknya, perilakunya. Dia menjadi letnan, kolonel, bagian dari militer. Dia menjadi benar-benar militer yang memberikan manfaat. Apapun, dia bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya, punya loyalitas yang tinggi. Punya wala kepada Allah, loyalitas kepada Allah, kepada Islam, kepada negara, dia suka memberikan yang terbaik, dia tidak menjual negaranya, tidak menjual akidahnya, hanya karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tidak mudah untuk uh, melakukan kepura-puraan, kecurangan untuk kepentingan duniawi karena iman ada dalam hatinya, dan itu berkat, berkat tarbiyah, berkat pendidikan yang dilakukan oleh. أيضا في أهمية التربية القرآنية الإيمانية لأولادنا حتى نضمن أن يكون شابا نشأ في عبادة الله فإذا كان شابا نشأ في عبادة الله سيتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته في الدنيا والآخرة أنت تحب أولادك؟ لا شك إذا كنت تحبهم فلتحرص على نجاتهم يوم القيامة كما تحرص على نجاتهم في الدنيا الشاب الذي نشأ في عبادة الله لا شك أنه سيظله الله في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله وأنت السبب الشاب الذي نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله لا شك أنه سيخصص يوما في الأسبوع في عيادته ليكون للفقراء والمساكين. لا شك انه سيحتسب الاجر في تعليمه للطلاب المواد العلميه او غيرها لانه يريد النفع لابناء وطنه. سينشئ جمعيه خيريه للفقراء والمساكين والارامل والايتام. سيحرص على ان يكون عضوا مشرفا لوطنه في المحافل الدوليه والمؤتمرات العالميه. kita ingin anak-anak kita menjadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah yang kelak akan menjadi sebab dia dilindungi di hari kiamat saat tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. Kita cinta kepada anak-anak kan? Kita cinta kepada anak-anak kita. Dan kita ingin anak kita itu tumbuh menjadi orang-orang yang juga dicintai oleh Allah, karena sebab kita, melalui pendidikan yang baik, kita ingin ke depan anak-anak kita, ketika dia jadi dokter, dia bisa membuka klinik praktek, dan di situ dia bisa memperhatikan orang-orang miskin yang datang untuk berobat, ketika dia menjadi guru dia benar-benar guru yang sangat benar-benar memperhatikan pendidikan karena dia yakin bahwa orang yang datang yang dia ajar yang dia didik itu kembali manfaatnya kepada negaranya sebagai sebuah bentuk kontribusi besar bentuk cintanya kepada negara dia membangun jamiah khairiyah membangun yayasan-yayasan sosial berbagi kepada para anak yatim janda miskin orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk cintanya kepada anak-anak negerinya dan dia juga bisa menjadi representasi penuh kebanggaan untuk negerinya dalam pertemuan-pertemuan internasional karena rasa keyakinan tauhid pendidikan yang baik itu sudah terpatri di dalam hatinya. Selain fi terbiya, al وتحقيق زياده الخير والمعروف في المجتمع الاسلامي قدر الامكان عندما يمتلئ المجتمع المسلم بالشباب الصالحين والفتيات الصالحات سنامن من السرقه سنامن من الخيانه الزوجيه سنامن من الرشاوى في المكاتب الحكوميه سنامن من سفك الدماء سنامن من الخلاف والنزاع بين افراد المجتمع. مجتمع تربى اولاده على القران والايمان لا يمكن ان يوجد فيه شخص خائن او سارق او قاتل للنفس او غير ذلك بل ستجد ان افراد المجتمع يصرفون طاقتهم اي الشباب الى التنافس في تاسيس المؤسسات الخيريه التي تجعلها او تجعلهم نافعين للمجتمع لهم مكانه Allah kemudian manfaat kita memberikan tarbiyah imaniyah ini pendidikan keimanan di dalam hati anak-anak kita untuk menurunkan kemungkinan terjadinya keburukan dan meningkatkan potensi kebaikan-kebaikan dalam masyarakat maka Ketika anak-anak kita atau masyarakat kita dipenuhi dengan pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang memiliki keimanan, maka insya Allah masyarakat yang seperti itu akan aman dari pencurian, akan aman dari pengkhianatan, perselingkuhan suami istri, akan aman dari suap-menyuap, akan aman dari uh, pembunuhan dan menghalalkan darah satu sama lain akan aman dari perselisihan karena tidak mungkin keimanan akan uh, membiarkan ini iman itulah yang akan mengerem mereka dari melakukan keburukan-keburukan tapi justru imanlah yang akan mendorong mereka untuk saling berlomba dalam kebaikan segala potensi mereka tumpah ruah untuk berlomba-lomba siapa yang memiliki yayasan sosial, siapa yang memiliki pusat-pusat pendidikan, siapa yang paling banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, siapa yang paling memperhatikan masyarakat. Maka akhirnya masyarakat kita penuh dengan perlombaan kebaikan dan tentunya itu akan berefek sangat positif untuk kebaikan masyarakat. Wa aydan, nahnu nahtam bi tarbiyat awladina wa banatina tarbiyatan imaniyah. لنضمن الحصول على الخير كله لنا ولهم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لماذا؟ لأننا نربي أولادنا على المسابقة إلى الخيرات أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ومعنى هذا ان الذي لا يتفقه في الدين الله لم يرد له خيرا في الدنيا ولا في الاخره. اذا انا اربي اولادي تربيه ايمانيه لاحصل على الخير لهم في دينهم ودنياهم واخرتهم لتحقيق الخيريه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وحث عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في الحديث المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Berikutnya, kenapa kita perlu memperhatikan, meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan perasaan, meluangkan tenaga, uang, harta, apapun untuk per, untuk uh, terbia imanina, imaniyah anak kita adalah karena agar kita bisa mendapatkan kebaikan, jaminan kebaikan yang diberikan kepada kita dan anak-anak kita ketika akhirnya mereka berhasil mendapatkan itu untuk khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dikeluarkan oleh manusia ketika apa? Ketika saling memberi, memerintahkan dalam kebaikan dan e, melarang dari keburukan. Ketika anak-anak kita benar-benar melaksanakan memiliki sifat-sifat itu, kita mendapatkan kebaikan begitu pula anak-anak kita. Begitu pula Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan Allah pahamkan dalam permasalahan agama ketika anak-anak kita paham dalam masalah agama Kebaikan itu akan datang kepada kita dan juga kepada anak-anak kita Maka pendidikan itu memberikan jaminan bahwa kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk kita Dan untuk anak-anak dari jaminan kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam ada dalam hadis Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kepahaman kepada agama Maka ketahuilah bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak, jangan menunggu kita yang berusaha untuk mengejar uh, kesempatan paham dalam agama itu sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan kebaikannya. Akhiran di هذا المحور الثاني kedua, aku bilang kita membutuhkan untuk mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan iman, untuk وعجزنا عن اداء بعضها كيف؟ ربما انت ايها الاب لا تستطيع ان تحفظ القران ربما الام لا تستطيع ان تصوم النهار ربما الاب لم يتعود قيام الليل ربما الاب والام عجزوا عن الالتحاق بالدعاه الى الله سبحانه وتعالى والمشاركه في الدعوه لكن إذا قمت بتربية ولدك تربية إيمانية أو ابنتك فصار ولدك من قوام الليل وصائمي النهار من الدعاة إلى الله أو صار ولدك من الأعضاء النافعين في المجتمع أو صار من العلماء والمشايخ وأنت الذي بدأت بالاهتمام به هنا لك مثل أجره كما قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله إذا إذا عجزت عن الصيام أو القيام أو الدعوة إلى الله أو حفظ القرآن وغيرها من الأعمال الصالحة التي لها أجر عظيمة فلن تعجز عن تربية ولدك ليصل إليها فتحصل على أجر عظيم في حياتك وبعد مماتك. ما Berikutnya <applause> kenapa kita perlu mendidik Menjadi anak-anak yang soleh dengan pendidikan keimanan ini untuk mengganti, menebus kekurangan-kekurangan kita dalam ketaatan. Yang sebagian tidak mampu kita dengan sempurna, kita lakukan dengan sempurna. Yang sebagiannya tidak, bahkan tidak kita lakukan. Ketika kita tidak mampu menghafal Al-Quran, misalnya, tidak mampu melaksanakan sholat sunnah, tidak mampu melaksanakan puasa sunnah, tilawah Al-Quran, yang sebanyak-banyaknya, maka... Didiklah anak-anak ini dengan baik. Ketika kelak mereka memiliki posisi penting dalam masyarakat, mereka menjadi guru-guru uh, Quran, mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah masyarakatnya. Mereka memiliki peran penting kontribusi besar dalam masyarakatnya, maka kita turut mendapatkan kebaikan itu karena dulu kita yang mendidiknya, dan itu bisa menjadi penebus atas kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan ibadah-ibadah yang lain. انتهينا من هذا المحور نعم يا شيخنا جزاكم الله خيرا والمحور الثاني هو فوائد التربية الإيمانية أو نتكلم في الطرق كيفية الكيفية نعم. في التربية الإيمانية أولا قبل أي شيء، لا بد من الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعيننا الله على صلاح أولادنا الله سبحانه وتعالى علمنا وذكر لنا ان ابراهيم عليه السلام كان يقول ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه وكان يقول وجنبني وبني ان نعبد الاصنام وكما سمعتم قبل قليل في الايه التي قرات عليكم ان من صفات عباد الرحمن انهم يدعون الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين فاول وسيله من وسائل التربيه الايمانيه التبرؤ من حولك وقوتك والاستعان بحول الله وقوته الدعاء يا الله أنت مقلب القلوب اشرح صدر أولادي للقرآن والإيمان اشرح صدور أولادي للمجالس القرآنية والإيمانية نعم yang pertama adalah dalam proses pendidikan anak doa dan mohon kepada Allah dengan sungguh -sungguh. Sebagaimana yang tadi disebutkan di ayat bahwa ibadur rahman itu mereka minta kepada Allah agar menjadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Maka minta, minta agar agar, agar Allah memberikan kita karunia anak-anak yang penuh keimanan, penuh manfaat dalam kehidupan masyarakat. Tanyan rabtul walad bil masjid. Warabtuhu بمعلم او مربي صالح اذا ربطت الولد بالمسجد وبالمعلم الصالح اعلم ان المسجد لا يحضره الا الملائكه لا تحضره الشياطين لكن لو ارتبط الولد في صغر سنه بالاسواق باماكن اللهو بمحلات المعاصي والفتن فان هذه الاماكن تحضرها الشياطين شياطين الانس وشياطين الجن فالوسيله الثانيه لتربيه اولادنا هي ربطهم Wa bi nah. Yang kedua adalah mengikat hati anak dengan masjid, mengikat hati anak dengan ahli-ahli ibadah, orang-orang salih, guru-guru yang salih. Inilah yang akan mengikat anak-anak kita kepada ketaatan. Jangan sampai mereka terikat dengan pasar, mereka terikat kepada setan-setan dari jin dan manusia. Meng mengikat mereka dari tempat-tempat uh, mengikat mereka dengan tempat-tempat kemaksiatan pada akhirnya itu yang akan merusak mereka merusak hati mereka sejak kecil. Talisan Al-ijtihad fi tahfiz awladina al-Qur'an aw itqan tilawatihi wa hifdh ba'd ayatihi wa suwarihi. Karena Al-Qur'an Al-Karim adalah kitab Allah. Allah Azza wa Jalla telah أخبرنا النبي sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يكتب الحفظ لمن حفظ شرعه وكتابه، قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، أنت تريد أن يحفظك الله؟ اجتهد في حفظ شرعه، أوامره، نواهيه، آياته فنجتهد نحن في تعليم أولادنا القرآن تلاوة، ثم بعد ذلك هو إذا فهم معنى القرآن سيجد في نفسه واعظا له من القرآن كلما قرأه، وخاصة لو كان يفهم اللغة العربية. Bil -karim, fihim, ihfadillaha, yahfadka, ihfadillaha, akhir Berikutnya dalam mengikat hati hati kita, hati anak-anak kita dengan Al-Quran, mulai dengan menghafalnya dan mampu membacanya dengan baik. Inilah makna dari ayat dari hadis Rasulullah. Jagalah Allah, maka dia akan menjagamu. Jagalah Allah pada apa? Pada ayat-ayatnya, jagalah Allah pada hukum-hukumnya. Jaga Allah pada syariat-syariatnya, maka Allah akan menjaga kita. Bagaimana anak bisa paham tentang penjagaan Allah ini? Yaitu, mulai dari usaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Ketika dia mulai, bisa tilawah itu sebuah kesyukuran yang baik, kemudian ditingkatkan lagi. Dia mampu untuk memahami. Ayat-ayat dan tentu orang yang mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik, terutama ketika dia paham bahasa Arab, dia bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Maka terwujudlah uh, pesan Rasulullah bahwa jagalah Allah, Allah akan menjagamu dengan membiasakan anak-anak kita untuk menjaga syariat ini. Rabi'an ijadul qudwa salihah fil bait. الولد يتاثر بالاخلاق وبالافعال اكثر من تاثره بالاقوال. اذا راى الولد والده يحافظ على صلاه الفجر. يغض بصره عن المحرمات في التلفاز والتليفون. اذا راى الولد امه حريصه على تلاوه القران في البيت كثيرا، على الصيام، على القيام. اذا راها تكف لسانها عن فحش الكلام وتجتهد الإتصاف بالأخلاق الرفيعة والسلوكيات العالية هو سيقتدي وسيقلد والديه فإيجاد القدوة الصالحة في البيت من الأبوين له دور كبير في صلاح الأولاد Berikutnya adalah berusaha untuk menjadi teladan yang baik di rumah. Bagaimanapun anak-anak itu lebih terpengaruh dari dengan sikap perilaku tindak tanduk kedua orang tuanya daripada kata katanya. Ketika orang tua misalnya terbiasa dilihat oleh anak anak menjaga sholat fajar, menjaga sholat subuh tepat pada waktunya maka anak anak pun di kesempatan yang lain akan berefek mereka menjaga pandangan mereka tidak mudah melihat hal hal yang haram. Begitu pula ketika uh, anak anak melihat ibunya rajin sedekah, tilawah Al-Qur'an, tidak suka berkata-kata kotor. Anak pun akan meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka, berikutnya sangat penting dalam proses pendidikan anak adalah menjadi kedua solihah, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Ala sabilil Ketika يتصل أحد الناس atau يريد dengan يلتقي بالوالد والوالد يقول لولده قل له ابي غير موجود ابي خرج انت بهذا الاسلوب بطريقه غير مباشره تعلم الولد الكذب الولد يعلم انك موجود فكيف يقول لمن جاء الى البيت لزيارتك ابي غير موجود فنجتهد الا ياخذ الاولاد عنا كذبا في الالفاظ او سلوكا سيئا في الاقوال او الافعال او غير ذلك نج نعلم ان كل اقوالنا وافعالنا مرصوده عند اولادنا وسيقتدون بنا من خير او شر نعم berikutnya adalah uh, contoh contoh dari akhlak yang buruk yang mempengaruhi anak-anak ada ada orang datang ke rumah ketuk pintu bapak ada tetap ada bapak di rumah Tapi bapaknya bilang, 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 bilang bapak nggak ada di rumah. Anak tahu, bapaknya sudah berbohong. Dan dengan kebohongan itu dia belajar cara berbohong. Dengan cara seperti ini, secara sadar atau tidak sadar, kita sesungguhnya menanamkan keburukan itu di hati anak-anak. Khamisan, -anak. tahsinu awladina min asbabi ifsadihim. qalil takallamna anil internet, تكلمنا عن القنوات الفضائية، تكلمنا عن بعض البرامج التلفزيونية، تكلمنا هذه الأشياء إذا كان فيها ما يفسد عقيدتهم أو أخلاقهم أو غيره يجب أن نحصن أولادنا منها، إما بإغلاق بعض البرامج التي تفسد أخلاقهم وبرمجة الأجهزة الإلكترونية بما يجعلها تعرض لهم فقط النافع المفيد في دراستهم في صناعتهم في اخلاقهم في قرانهم في الفقه في الدين او ان نعطي ولدنا من التوعيه ومن الـ الـ التد يعني الشرح له عن مخاطر بعض البرامج ومخاطر بعض القنوات وبعض الروابط وغير ذلك ما يجعلنا نأمن عليه لو دخل في الغرفة لوحده فأكثر ما يفسد أولادنا عندما نتركهم يفتحون في الأجهزة الإلكترونية ما يشاؤون دون ضبط وتنظيم ورقابة لهذه له البرامج Berikutnya adalah membentengi anak-anak kita dari sebab-sebab yang merusak. Internet permainan atau YouTube atau yang lain. Ada yang baik, ada yang buruk. Ketika kita tahu bahwa anak-anak kita ternyata nontonnya yang buruk atau mainnya yang gak benar, maka tutup. Jangan nonton lagi, tidak boleh pakai HP itu lagi. Atau kita atur, kita atur program-program yang bisa diakses hanya yang membawa kebaikan. Atau dan ini yang paling penting, yang ketiga adalah dengan memberikan penyadaran. Menanamkan kesadaran di hati anak-anak tentang bahaya-bahaya, menonton channel-channel, atau program-program tertentu bagi hati mereka, pikiran mereka, keimanan mereka, sehingga kita merasa aman ketika kita tidak di rumah, anak sendirian, di kamar, dia tetap tidak akan membuka hal-hal yang merugikan dia atau buruk baginya. Dalam hal ini proses uh, pemberian kesadaran ini perlu kita lakukan adapun kalau kita itu membiarkan anak atas nama kasih sayang sehingga kita tidak mau lihat anak rengek, tidak lihat anak menangis, kita tidak mau lihat anak marah-marah lalu kemudian kita biarkan dia sesuka hati, di saat itulah kita telah membuka pintu kerusakan untuk anak-anak kita. Sadisan Ihyaul Majalis al imaniyah ma'a auladina wa banatina fil bait. لا يكفي ان نجتمع مع اولادنا على الطعام والشراب ومناسبه عيد الميلاد ومناسبه النجاح والسياحه ثم لا نجتمع معهم على درس ايماني فيه تزكيه للنفس او درس فقهي فيه توعيه للعقل او غير ذلك مما ينفعهم من الدروس الاخلاقيه التي تتحدث عن الصدق، عن الامانه، عن الوفاء عن فعل الخير للناس فمن أسباب صلاح الأولاد أن ننشئ معهم مجالس إيمانية تربوية في البيت ولو يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الأسبوع ولا يصح أن يأخذوا عنا أن نجتمع فقط معهم على الدنيا دون أن نجتمع معهم على الدين Berikutnya adalah menghidupkan majelis مجلس keimanan di rumah. Tidak cukup Bapak Ibu Kita kumpul di rumah Cuma pada waktu-waktu tertentu Misalnya cuma pada saat makan to Atau misalnya pas ada hari ulang tahun Ada yang ulang tahun Kumpul, merayakan, mendoakan Atau misalnya ketika Wisata Rihlah misalnya Baru kita kumpul, baru kita rame-rame Kita mesti meluangkan waktu Ada saat kumpul untuk Bicara tentang iman untuk meningkatkan keyakinan mereka, kesadaran mereka. Ada waktu berbicara tentang fikih, meningkatkan pemahaman keagamaan mereka. Ada waktu untuk berbicara tentang akhlak, meningkatkan kualitas perilaku moral setiap anggota keluarga yang ada di rumah saling tawasobil hak, tawasobil sober. Dan begitu, begitu juga kita jangan sampai rumah kita itu hanya berkumpul untuk kepentingan tujuan-tujuan duniawi Tidak ada waktu untuk berkumpul dalam rangka tujuan -tujuan agama dan meningkatkan ke... meningkatkan keimanan. ثم بعد هذا إخفاء مشاهد المعصية إذا ابتلينا بها قدر الإمكان مع المجاهدة لأنفسنا في التوبة منها يعني إذا ابتلي الأب أو الأم بمعصية لم يستطع الأب التخلص منها لا يظهرها أمام أولاده الأم لا تفعلها أمام بناتها أو أولادها لأنهم سيتجرؤون على فعل المنكر، هم الآن ربما يستحيون أو يخافون لكنهم سيتجرؤون فإذا ابتليتم فاستتروا إذا ابتلي الأب أو الأم بمعصية يجاهد نفسه على التوبة منها يستغفر الله عز وجل يستتر بها لا يظهرها أمام أولاده أبدا حتى لا يزيد عندهم الجرأة

nonton di HP entah suka apa ngerokok misalnya atau apalah perbuatan-perbuatan yang sebetulnya kita nggak mau anak ikut perbuatan seperti itu tapi kita masih melakukan. Nah kalau ma memang masih melakukan usahakan kita berusaha untuk taubat ya, berusaha betul untuk taubat. Kalaupun belum masih aja dorongan maksiat itu masih kurang masih ter masih terlalu kuat, ya sembunyi-sembunyilah. Jangan melakukan terang-terangan itu di depan anak-anak. Orang tua ngerokok misalnya di depan anak-anak, lalu akhirnya anak-anak jadi berani untuk melakukan hal yang sama. Dan dia punya alasan, Bapakku yang ngajariku. Bapak yang mengajari melakukan perbuatan seperti ini. Maka perbuatan ayah itu kadang-kadang itulah yang memotivasi, yang membuat anak berani melakukan keburukan yang sama, sehingga anak-anak menjadi uh, memiliki warisan, warisan keburukan dari, bapaknya. Kalau kita diuji oleh Allah masih ada kemaksiatan satu dua yang kita lakukan sam belum bisa kita lepas, jangan terang terangan melakukan itu di depan anak sambil terus kita berusaha untuk taubat, kita juga berusaha agar jangan sampai anak anak melihat kita melakukan itu sehingga akhirnya mereka termotivasi dan berani melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Akhiran, rabtu al-walad بالجلساء الصالحين ابحث له عن جلساء صالحين الى جوار المسجد والمربي في الحلقه القرانيه واستاذ الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها من الاساتذه الممتازين لكن اربطه باصدقاء صالحين ياخذونه معهم في الدوري الرياضي ياخذونه معهم في السياحه ياخذونه معهم لصيام جماعي ياخذونه معهم لافطار جماعي اربط الولد بالجلساء الصالحين فهو من اعظم المؤثرات فيه وفي لغه العرب يقولون الصاحب ساحب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل والايه معروفه لديكم يوم القيامه عندما يقول بعضهم يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إذا ليس هناك بديل عن أصدقاء السوء إلا الجلساء الصالحين فنربط أولادنا بجلساء صالحين يخرجون معهم يسافرون معهم يقومون بالأنشطة كلها معهم وهذا إن شاء الله سيحقق صلاحهم بإذن الله ورحمته Berikutnya yang terakhir adalah mengikat anak-anak kita dengan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang memiliki keimanan, perhatian dengan agama yang kuat, dengan guru-guru yang senang ke masjid, dengan guru-guru uh, yang senang fisika, matematika, para ahli ilmu, sehingga anak-anak kita termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk kuat dalam keimanan, termotivasi untuk seperti teman-temannya. Sehingga, ketika anak-anak kita ini belajar dengan orang-orang yang... Uh, Mumtaz dalam bidangnya istimewa excellent dalam uh, bidangnya masing-masing anak-anak kita akan terdorong untuk seperti itu. Berikutnya dengan hadirnya anak-anak uh, uh, hadirnya teman-teman yang baik bagi anak-anak kita maka teman-teman yang baik ini insyaallah akan mengajak anak-anak kita untuk ikut puasa berjamaah, untuk ikut uh, safar yang penuh kebaikan, untuk ikut rihlah Uh, yang memberikan manfaat untuk semuanya sehingga anak-anak kita terlindungi dari musuh atau teman-teman yang buruk dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa akan ada penyesalan bagi mereka yang salah pilih teman karena pada akhirnya teman ini adzallani ani zikri ba'da ja'ani melalaikan menyesatkan dari zikir kepada Allah kepada yang perbuatan-perbuatan uh, yang lain karena perilaku-perilaku atau perbuatan yang tidak soleh ini. Maka yang bisa membentengi anak kita dari teman-teman yang buruk adalah Jula sa'us solehin. Teman-teman yang soleh. Yang akhirnya bisa membawa, mendorong anak kita mengajak kepada kebaikan. Dalam pepatah Arab dikatakan bahwa teman itu akan menarik temannya. Teman itu akan menarik temannya. Baik dalam perilakunya, baik dalam perbuatannya, kebiasaannya, dan seterusnya. Maka... نحن نحاول أن نبحث عن أصدقاء جيدين لأطفالنا بعد هذا كله نختم فنقول قال الله عز وجل وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مصلحون إذا اجتهدنا جميعا في ربط أولادنا بالمجالس القرآنية الإيمانية في المسجد في المدرسة في المعهد في الكلية العسكرية في الجامعة في كل مكان في البيوت فان الله تعالى سيدفع عنا عقوبته العامه ما دمنا نسعى جميعا اهلها قال تعالى اهلها كلهم الرجال النساء المتعلمون وغيرهم رجال الدوله المواطنون الاغنياء كلهم واهلها مصلحون يتعاونون جميعا ويشتركون في اصلاح الاوضاع اذا تم هذا فان الله سبحانه وتعالى سيدفع عنا العقوبات العامة من الفيضانات والأعاصير والزلازل والحروب وغيرها ما دمنا نشترك جميعا في تغيير الأوضاع إلى الأفضل في القرآن سُدَى جَمِنًا بأن الله لا يمكن أن كان أَنْ سَتُمْتَرَ وَمَنْ دُدُكْ نَجْرِي كَبَيْكَانٍ Maka kita berusaha semuanya, semua kita, apapun profesinya: militer, pemerintah, pejabat, dokter, orang kaya, orang miskin, orang fakir, para pengusaha, apapun, dalam profesi apapun, kita berusaha untuk melakukan kebaikan, melakukan perbaikan di bidang kita masing-masing. Dan ketika semua orang bergerak, semua orang bergerak untuk melakukan perbaikan di bidang masing-masing, maka insya Allah akan. Allah lindungi kita, negara kita, masyarakat kita Dari berbagai kemungkinan-kemungkinan bencana Entah itu gunung meletus, entah itu banjir, entah itu badai Entah itu gempa bumi atau yang lainnya Allah akan jaga kita dari semua itu Saat kita semuanya bergerak bersama Melakukan perbaikan-perbaikan Alhamdulillah, kita hampir selesai dengan hal ini Masha ala. Masha ala. Demikian, kita optimis, ya, sangat optimis. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih menjadi anak-anak yang baik. Ketika kita memiliki kesadaran, memberikan perhatian, mencurahkan potensi yang kita miliki, uang, harta, jabatan, semua itu hanya akan memberi manfaat kepada kita saat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih maka kita perlu meluangkan waktu untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan pemahaman, dan juga meluangkan waktu terutama dalam usaha proses melakukan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Dan kita optimis, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan akhirat. syukur ya Syekhana, jazakumullah khairan, ala husni liqa, husni al Amin, amin. Amin. انا اهنئ اولياء الامور في اندونيسيا والاباء والامهات على هذا الحس التربوي اني اجد حرصهم على اولادهم اكثر بكثير مما هو موجود عند العرب اجد ان المسؤوليه التربويه ما شاء الله عند اهل اندونيسيا في خوفهم على اولادهم وربطهم باسباب الصلاح والهدايه وانفاقهم في سبيل ذلك الاموال الكثيره والجهود والاوقات

Menginfakkan uang yang sangat banyak asal anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan ini kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang tua di Indonesia yang tidak saya dapati di kebanyakan masyarakat Arab. Saya tidak mendapati ini di kalangan masyarakat Arab, dan saya malah mendapati orang-orang Indonesia ini lebih perhatian kepada anak-anak mereka daripada perhatian orang-orang Arab itu sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala wa, wa khairan ala hadihi al-istadaha Jazakumullahu khairan pada Profesor Rashid Mansur yang sudah memberikan kita ilmu pada kesempatan ini dan kita berharap Bapak Ibu sekalian melalui wasilah ini kita bisa mendidik anak kita menjadi jauh lebih baik lagi Salam ta'zim dari Ibasca TV kita tutup dengan hamdalan doa kafaratul majlis الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله